Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke showroom mobil Marno Jaya Motor. Hari ini kita mau nge-review stok yang baru masuk. Ada Toyota Kijang LKX tahun 2001. Baru masuk nih, yang kemarin 2001 dua udah laku. 2001 yang CC-nya 1800. Ini dalemannya Orion. AC dingin. Pajak hidup, ban lumayan tebel. Ini ruangan mesinnya. Nah, masih kotor, belum dicuci, belum diapa-apain. Motornya nggak ada rembesan oli ya, kakinya baru. LKX 18 tahun 2001 FV. Ini buka harganya 77 juta. Nego halus. Belakangnya lagi ada Toyota sedan Soluna pribadi ya, bukan ekstaksi, tahun 2001, tipenya GLI manual. Ini dalamannya, pajak hidup, B-nya B Depok 2001. Tanya lagi, ada Isuzu Panther Grand Royal tahun 97. Isuzu Panther Grand Royal tahun 97. Ini harganya dinaikin lagi, AC-nya udah dihidupin. Harganya 42 juta nego halus. Depannya lagi ada Suzuki Futura pickup tahun 2004. Tangan pertama dari baru. Pajak gear hidup. Gearnya udah online, udah pakai kartu. Tangan kedua dari baru, BBKB masih lama. Ini dalamannya. Ini buka harganya 45 juta. Nego halus. Depan lagi ada Suzuki Carry Futura baru masuk. Tipenya GRV. AC-nya double. Dalamannya masih ori. Ini cuma disarung doang joknya. DRV, GRV ya. AC-nya double. Ini buka harganya 37 juta tahun 2001. Plat nomornya B Bekasi. Dalam lagi, itu yang belakang sebagian udah pada laku, ada Kijang kotak, Kijang Super 9394 udah ter-DP. Ini masuk ke dalam, ada Toyota Starlet SE 4 steering, pajak panjang bulan 3 tahun depan. Tahun 95. Oh, dalemannya terkunci ternyata. Tahun 95 buka harganya 44 juta.
Niku halus. Ini dalamannya. Nih, joknya cuma disarungin ya. Orinya masih ada. Sebelahnya lagi ada Toyota Kijang Kapsul tahun 2000. Ini tipenya SGX. Mesin udah EV, udah injeksi, AC double, power steering, power window. Ini dalamannya. Oh, masih ada plastiknya dari baru. Itu karpet dasarnya masih ada plastiknya. Dalamannya full ori. Pajaknya itu BDKI. Ini buka harganya 61 juta. Nih, go bensin. Sebelahnya lagi ada Suzuki Carry Futura 2004 GRV. Ini yang sering tayang di YouTube-nya. Ini 37 juta nego halus 2004 GRV ya. Ke belakang ada Honda. Honda CR-V plat F Bogor tahun 2003. Manual transmisi. CR-V yang 3 baris. Ini dalamannya. Ya baris yang model Jeep ya, bannya di pintu belakang. Ini buka harganya 79 nego. 79 nego. Sebelahnya lagi ada Toyota Kijang LSX 2001. Bodinya kaleng. Ini peleknya udah pakai LKQ new model. Udah fog lamp. AC double dingin. Power window. Oh, ini terkunci. Ini bodi kaleng, full kaleng. Ini buka harganya 69 juta nego. LSX EV. Power steering, power window, AC-nya double. Sebelahnya lagi ada Toyota sedan Toyota sedan Great Corolla tahun 95 BDKI Jakarta. Ini pajaknya mati, kalau terima hidup KTP DKI bisa BBN 47 juta. Terima nama pembeli. Kalau keadaan begini 40 juta saja. Sebelahnya lagi ada Suzuki APV tahun 2005. Manual transmisi. Pajak hidup tangan kedua. BPKP masih lama. Nih, APV. Dalamannya masih ori, ini cuma disarungin doang. Tahun 2005. Joknya itu ke depan juga, lagi diroboin. Ini buka harganya murah saja, 59 juta. Nego bensin. Sebelahnya lagi ada Toyota Kijang LKQ 2003 warna hitam automatic. Udah new model generasi terakhir. Ini dalemannya wangi. Tahun 2003 matic. Ini buka harganya 70 juta nego di tempat. Pajak hidup BPKP masih lama.
Di luar ada stok lagi. Lagi dipoles Toyota Kijang kapsul LSX Up tahun 2002. Udah new model. Udah power window. AC double. Tuh 75 juta nego di tempat. Udah sampai di sini dulu untuk nge-review stok mobil yang ada hari ini. Alamatnya Jalan Raya Tanjung Barat Lama. Tanjung Barat Lama nomor 148. Depan gedung Buff Finance, maju dikit. Ini lokasinya di bawah pohon rambutan, pohon kelapa. Akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.